Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini tuan nak masak ayam gunting versi pasar malam. Jom kita tengok. Pahala kongsi bersama. Mula-mula tuan nak tunjuk cara-cara untuk membuat ayam gunting. Kita buang kepak dia. Untuk ayam gunting kita akan potong nipis-nipis sebab nanti senang nak gunting. Kita belahnya tu. Kita akan cuba potong senipis-nipisnya. Ini pun kita belah lagi. Potong nipis ya. Tuh dah ni. Potong nipis je. Kalau nak senang beli yang dah siap frozennya. Sekarang untuk orang nak basuh dia, kita buat dalam besen. Pun kena cermat juga ni. Koyak. Okay. Kita akan jerus dia satu demi satu. Sambil-sambil itu kita akan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tuan nak bilas kali terakhir. Jerus dia bagi rata supaya dia betul-betul bersih dan suci. Alhamdulillah. Sekarang tuan nak buat perapan ayam gunting. Bawang putih yang telah dimesin halus. Bismillahirrahmanirrahim. Serbuk kari daging. Sedikit kunyit. Serbuk cili. Cube ayam. Kita peleh-peleh dia sikit. Garam. Gula. Kita bubuh air. Okay, kita goi dia. Nanti kita akan rendam ayam kat sini. Kita perak ayam ni satu demi satu. Okay, bila dah rendam je ni, kita akan perap dia lebih kurang satu jam biar dia mesra. Okey, kita panaskan minyak. Kita tambah lagi minyak. Dia kena minyak yang agak tenggelam sikitlah. Ini bahan untuk gorengan. Tepung gandum, tepung beras. Tepung beras ni yang akan jadi ranguk bila kita goreng.
serbuk lada hitam. Serbuk lada sulah ataupun lada putih. Kita masukkan serbuk cili. Serbuk kari. Garam. Segui dia. Alhamdulillah, siap untuk digoreng. Oke, ini dah kita perap 1 jam. Baru dia mesra. Nanti kita akan celup tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Macam KFC kita buat. Tak ada sikit. Okay, kita terus goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan jadi macam ni. Dia nak bagi garing sikit. Kita nak bagi dia garing sikit. Okay, insyaAllah kita boleh akik dia. Ini dah ada garing. Ambil dia. Dari guting dia. Guting macam ni dia senang nak makan. Gutingnya tu. Dari guting-guting dia. Payah nak kepek, kita guna tangan. Ini kena makan panas-panas. Ini jenis tebal-tebal sikit. Kalau nak nipis, sebelum kita perap tadi, kita ketuk-ketuk dia bagi dia penyek. Dia akan jadi nipis. Tapi tak payah suka tebal-tebalnya ni. Isi dia sedap. Okey. Kita bubuh bahan perasa. Rada sulah. Serbuk cili. Ini sikit-sikit je. Saya berasa pedas-pedas. Okey, dah siap. Cedok dia. Kita ambil lidi. Assalamualaikum. Sama-sama. 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 Sama-sama minyak.
Sama. Sama-sama.